Sebuah distro dan kosmetik di Brebes terbakar pada Selasa malam. Insiden kebakaran terjadi saat hujan deras, sehingga tidak merambat ke bangunan di sekitarnya. Kobaran api kali pertama muncul sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dari bagian atap. Peristiwa kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa karena dalam kondisi kosong. Mengetahui peristiwa kebakaran, warga beramai-ramai mendobrak rolling door untuk memasuki bangunan yang belum lama telah ditutup pemiliknya. Tak lama kemudian, tim damkar dan Satpol PP Brebes datang untuk menjinakkan api. Kebakaran ini diduga dari korsleting listrik. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material akibat kebakaran mencapai puluhan juta rupiah. Dari Brebes, Jawa Tengah, Suparji Rasban, Media Group Network.